Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari. Hari ini cuaca sangat panas, sangat terik, tercerah sekali guys. Ini banyak sekali ringer-ringer rider. Ini suaranya sangat berisik guys. Ini banyak sekali motor-motor king yang lagi pada berada di tengah jalan, di pinggir jalan. Ini sangat macet sekali guys. Parkirannya penuh guys ini. Dari ujung sampai ke ujung di jari jalan Menggut menuju ke Menggit mengarah ke Candi Borobudur guys. Ini sangat penuh dengan kendaraan motor RS King guys. Itu bis-bis pada macet, nggak bisa jalan guys karena jalannya tertutup. Iya, sebenarnya kejemputi ini ngonduk. Ini macetnya sangat parah ini guys. Acaranya masih di depan sana guys. Masih lumayan kita harus berjalan kaki guys. Jalannya sempit, sesak kayak ini guys. Banyak sekali motor RSK-nya. Jangan lupa guys untuk di like, share, comment dan subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya agar nanti setiap update video terbaru bisa tahu dan bisa ada notifikasinya guys. Iya guys, ini sangat macet sekali, kita nggak bisa berjalan dengan cepat karena ini kita harus melipir-melipir ini guys lewat pinggir trotoar. Dan ini di sebelah kanan ini teman-teman lagi pada melakukan raiso berteduh atau mengiyup guys, karena pada siang hari ini cuaca sangat panas ini guys, sangat panas. Jadi ini banyak teman-teman yang pada berteduh di bawah pagar ini guys supaya bisa adem sedikit. Dan itu di sebelah kiri itu adalah banyak motor king-king, banyak pengendara yang mau lewat itu nggak bisa guys karena di depan sana di simpang tiga itu sampai ke jembatan yang Kali Progo mengarah ke Candi Borobudur itu penuh sekali guys, penuh parkiran RS King. Jadi ini sangat macet, mobil-mobilnya nggak bisa lewat, terjebak dalam kemacetan guys. Bis-bis pariwisata itu mau ke candi kayaknya itu guys. Jadi sangat sulit ini guys untuk mau bergerak maju. Saya sendiri aja ini mau jalan aja susah ini guys, saking banyaknya nih para pendatang, para tamu-tamu dari Kinger seluruh Indonesia ini guys. Karena posisi acaranya ini berada di Jawa Tengah, di daerah wisata dekat Candi Borobudur guys. Jadi yang dari Jawa Timur datang, dari yang Jawa Barat datang, belum lagi yang dari luar Pulau Jawa guys. Jadi ini sangat banyak sekali, posisi berada di Jawa Tengah ini sangat strategis. Jadi semuanya pada datang di acara jambore daerah ini guys. Wah luar biasa ini guys. Pojok kanan atas bisa dicek di situ. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.